Selamat pagi dari Laboratorium BioGreen Science. Kita sendiri tahu bahwa wajah merupakan aset yang sangat berharga. Apa yang bisa dilakukan oleh BioSC Advanced Skin Refining Serum? Mari kita simak. BioGreen Science memperkenalkan BioSC Advanced Refining Skin Serum. BioSC Advanced Refining Skin Serum merupakan produk serum perawatan wajah terbaru yang sekarang sudah memiliki 8 bahan aktif, yang merupakan perbaikan dari versi terdahulunya. 8 kandungan bahan aktifnya adalah Phytosaltec malus domestica, Phytosaltec suarvitis, Phytosaltec argan, Phytosaltec alpenrose, snow algaenu, dercom, SWT7, dan fin uplift. Phytosaltec malus domestica merupakan salah satu bahan aktif andalan yang berasal dari sel induk apel Utwiller spatuliber yang memiliki daya regenerasi yang sangat baik. Bahan ini telah teruji memiliki daya regenerasi terhadap kulit yang tinggi dan berfungsi untuk mengembalikan aktivitas sel induk pada kulit epidermis. Pada uji klinis ini dapat terlihat bahwa kandungan Phytosaltec malus domestica dapat mengaktivasi sel induk yang telah tua untuk meregenerasi kembali, dan juga dapat meningkatkan daya tumbuh dan regenerasi sel induk kulit dan mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh sinar UV. Sehingga hasilnya adalah proses peremajaan pada kulit dan penghilangan kerutan. Phytosaltec suarvitis merupakan zat aktif yang diekstraksi dari sel induk anggur Gamay tenturix flex yang dikenal dapat bertahan pada suhu yang ekstrim dan pada kondisi sinar matahari yang ekstrim. Kunci aktivitas Phytosaltec suarvitis terletak pada kemampuannya untuk memperkuat pelindung sehingga melindungi sel induk pada kulit dari sinar UV. Hal ini dikarenakan Phytosaltec suarvitis menghambat photoaging dengan kandungan bahan aktifnya yang bersifat antioksidan dan mengaktivasi stem cell kulit. Dengan kandungan bahan aktif itu, Phytosaltec suarvitis juga teruji klinis melindungi efek negatif dari ultraviolet dan meningkatkan aktivitas stem cell epidermis kulit. Aktivitas proteksi dan aktivasi sel induk ini menyebabkan kulit dapat bertahan 25% dari kerusakan akibat paparan UV. Bahan aktif yang terkandung selanjutnya adalah Phytosaltec argan. Argan sendiri merupakan salah satu tumbuhan berusia panjang yang dapat hidup pada kondisi panas yang sangat ekstrim, sehingga sel induknya banyak mengandung bahan aktif. Penelitian menunjukkan bahwa argan meregenerasi sel induk dermal papilla sehingga meregenerasi sel fibroblast yang akan menambah serat kolagen dan elastis yang akan mengencangkan kulit. Uji klinis menunjukkan bahwa regenerasi kolagen terjadi dalam waktu 56 hari setelah pemakaian Phytosaltec argan. Bahan selanjutnya adalah Phytosaltec alpenrose yang berasal dari pergunungan Alpin dari Swiss. Alpenrose dapat hidup dalam kondisi ekstrim seperti suhu dingin, matahari, dan kondisi kekeringan yang ekstrim. Kunci zat aktif dari Phytosaltec alpenrose terletak pada kemampuannya untuk melindungi kerusakan pada keratinosit akibat faktor kerusakan eksternal seperti sinar matahari, polusi, dan sebagainya. Alpenrose menghentikan kerusakan tersebut dengan cara memperbaiki pelindung kulit dan sekaligus merangsang regenerasi sel kulit pada bagian epidermis kulit. Uji klinis menunjukkan bahwa Phytosaltec alpenrose dapat meningkatkan regenerasi sel induk kulit dan mengurangi proses kehilangan kelembapan pada kulit. Pada uji klinis juga dapat ditemukan pengurangan kerutan setelah pemakaian alpenrose. Ganggang salju atau snow algae merupakan ganggang yang dapat hidup di dataran es dan sifat khasnya adalah perubahan warna untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Pada saat nutrisi berkecukupan, ganggang salju akan berwarna merah, akan tetapi pada saat ganggang salju mengalami stres dan kekurangan nutrisi, ganggang salju akan berusaha untuk bertahan hidup dengan cara membentuk spora dan berubah menjadi dorman. Pada tahap ini, banyak zat bioaktif yang dihasilkan untuk bertahan hidup. Atas dasar inilah, ganggang salju atau snow algaenu dipatenkan dan dimanfaatkan zat bioaktifnya. Proses produksi ganggang salju ini melibatkan manipulasi sehingga memicu produksi zat bioaktif dalam jumlah tinggi dengan mengubah kondisi lingkungan yang membuat ganggang salju menjadi berwarna merah. Prinsip kerja ganggang salju adalah dengan meniru mekanisme retraction diet, di mana proses perbaikan sel teraktivasi pada saat sel berpuasa. Ganggang salju dapat mengaktivasi mekanisme ini tanpa membuat sel lapar terlebih dahulu. Aktivasi mekanisme ini menyebabkan sel dapat berusia lebih panjang.
kunci utama proses aktivasi ganggang salju berada pada aktivasi gen Klato atau AMPK yang memiliki aktivitas antipenuaan. Efek perpanjangan usia yang diberikan dari ganggang salju dapat terlihat dari proses menjaga kelembapan kulit dan proses stimulasi kolagen. Uji klinis juga menunjukkan bahwa ganggang salju menurunkan proses penuaan dan menghaluskan kulit dan menghilangkan kerutan. Bahan selanjutnya adalah Dercom, yang berasal dari bahan kucuk bunga Crocus chrysanthus yang banyak memiliki nutrisi penting untuk kesehatan kulit. Kunci utama Dercom adalah memperbaiki komunikasi antar sel. Salah satu contoh komunikasi antar sel terjadi ketika sel keratinosit melepas faktor pertumbuhan dan sitokin kepada fibroblast untuk meregenerasi serat elastin dan kolagen. Dercom dapat merangsang komunikasi sel dengan cara memicu sekresi faktor pertumbuhan dan sitokin pada keratinosit sehingga sel fibroblast lebih aktif dalam memproduksi kolagen dan elastin. Uji klinis menunjukkan bahwa kandungan kolagen meningkat setelah pemakaian Dercom. Dercom juga meningkatkan kekencangan kulit. SWT7 adalah bahan aktif dari Lucas Meyer yang merupakan singkatan dari Smoothened Wrinkles and Textures in 7 Days. Bahan aktifnya adalah Suertia marin yang diekstrak dari Suertia cirata yang merupakan dedaunan Ayurvedic khas India. Cara kerja dari SWT7 adalah dengan meregenerasi ketebalan keratinosit dari 4-5 lapis bertambah menjadi 10-12 lapis, sehingga lekuk dan pengkerutan akan menghilang. Uji klinis menunjukkan bahwa jumlah kerutan dapat berkurang hingga 16% dan kekerasan kulit juga turut berkurang hingga 9% dalam waktu 28 hari. Bahan aktif berikutnya adalah Fin Uplift dari Mibel Biochemistry. Bahan utama dari Fin Uplift adalah anggur Swiss yang memiliki konsentrasi bahan aktif yang tinggi dan mengalami fermentasi sebagian dan memiliki sifat kesat pada kulit, sehingga dapat menimbulkan efek lifting. Fin Uplift memiliki uji klinis yang dapat menghilangkan kerutan hingga dengan 13%. Bahan aktif Fin Uplift dapat menghilangkan kerutan yang dapat terlihat hanya dalam waktu 30 menit setelah pemakaian. Dengan demikian, penggunaan Bio SC Advanced Skin Refining Serum dapat berfungsi untuk menghaluskan kulit, mengencangkan kulit, meremajakan kulit, melindungi kulit dari serangan UV, menjaga dan memperpanjang usia sel kulit, menyamarkan dan menghilangkan kerutan, memperbaiki komunikasi sel pada kulit. Demikian video Product Knowledge dari Bio SC Advanced Refining Skin Serum. Wajah merupakan jendela dunia yang sangat dihargai bagi semua orang. Apakah Anda telah merawat wajah Anda? Mari kita gunakan Bio SC Advanced Skin Refining Serum.